Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa duhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratin muhtaramin yang saya hormati, kepada bapak dan ibu guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi serta seluruh jajaran staf dan karyawan, terkhusus yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Sairoji MAG selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, dan tak lupa pula kepada semua teman-teman Sobat Mandawangi yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalani ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, di bulan penuh ampunan ini, tentunya dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita sudah memasuki waktu penghujung di bulan Ramadan. Waktu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya di dunia, yang semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan dan waktu tersebut tidak hanya untuk kebutuhan lahiriah semata, melainkan Allah memberikan waktu dan kesempatan tersebut untuk menjalankan perintah mutlak dari Allah, yakni melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Kehidupan di dunia dan akhirat diibaratkan sebuah ladang padi yang setiap harinya harus digarap oleh pemilik ladang agar nantinya hasil panen yang diinginkan sesuai dengan apa yang diidam-idamkan sebelumnya. Hal tersebut juga sesuai dengan konsep di dunia, kehidupan di dunia dan di akhirat, yang mana kita selaku hamba Allah di dunia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan nanti di akhirat, di akhir waktu, insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan hikmah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga sama dengan masa waktu di akhir bulan Ramadan ini. Barang siapa di akhir bulan Ramadan ini tekun dalam menjalani ibadahnya, juga menjalani segala sunah-sunah Rasulullah SAW, niscaya nantinya akan mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan lainnya. Ada satu kisah dari Rasulullah SAW yang mana terjadi pada waktu di akhir bulan Ramadan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda bahwasanya apabila malam terakhir di bulan Ramadan tiba, maka menangislah langit, bumi dan para malaikat karena musibah menimpa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar sabda Rasulullah tersebut, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, musibah seperti apa yang menimpa umatmu sampai-sampai langit, bumi dan malaikat menangis akan musibah tersebut?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Berakhirnya bulan Ramadan." Jadi sebegitu istimewanya, sebegitu luar biasanya kemuliaan di bulan Ramadan ini, sampai-sampai Rasulullah mengalami kesedihan yang amat mendalam ketika akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Jadi rahasia di akhir bulan Ramadan ini adalah selama kita masih diberi kesempatan, meskipun hanya beberapa hari, mari kita manfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan, untuk menjalani segala keutamaan-keutamaan dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Ada satu amalan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Amalan tersebut berupa doa yang berbunyi, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, maka dari itu ampunilah diriku." Jadi itu tadi salah satu amalan yang dapat kita kerjakan di akhir bulan Ramadan ini, dengan harapan semoga amalan-amalan baik yang telah kita lakukan dapat diterima oleh Allah SWT, dan juga segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT, dan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di kemudian hari. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.